Sahabat Kompas.com, ajang MotoGP Indonesia 2022 yang akan berlangsung di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, hanya tinggal menghitung hari. Karena itu sejumlah pembangunan infrastruktur terus dikebut. Salah satu infrastruktur yang sedang dalam pengerjaan adalah pembangunan podium untuk pemenang pada ajang MotoGP 2022 itu. Lokasi podium pebalap MotoGP ini berada di antara Race Control Building dan Pit Building Sirkuit Mandalika. Podium yang terletak di depan garis start disebut akan jadi keuntungan penonton yang duduk di tribun standar Grandstand Zona A karena dapat melihat para pemenang balapan seri Indonesia yang akan berlangsung pada 18 sampai 20 Maret 2022. Podium tersebut memiliki lebar 10 meter dengan tinggi sekitar 3 meter dan berada di lantai 2. Sudah dilengkapi dengan dua kamar khusus yang berfungsi sebagai ruang tunggu para pemenang balapan sebelum prosesi penyerahan trofi. Namun, saat ini Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Samsul Purba mengatakan, pembangunan podium itu masih dalam proses finishing, seperti pemasangan cantilever berbahan lantai dari vinil.